Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Ovin Punya. Menteri Pertahanan Indonesia sedang menjajaki alutsista buatan Prancis. Jakarta tertarik dengan 48 unit jet tempur Rafale, 4 unit kapal selam Scorpen, dan 2 unit kapal perang kelas Queen. Seorang sumber mengatakan bahwa Indonesia tertarik dengan pesawat tempur Rafale, Dassault Aviation Scorpen, dan Queen Naval Group. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto telah mengunjungi perusahaan TKMS di Hamburg pada bulan ini. Dilansir dari laman La Tribune, Jakarta tertarik dengan 48 unit Rafale, 4 unit SM-39 Exocet, dan kapal perang 2.500 ton kelas Queen. Ini dimaksudkan untuk dapat mewujudkan melalui perjanjian antar pemerintah antara Prancis dan Indonesia yang telah berlangsung bertahun-tahun. Dalam 10 tahun terakhir, Arsenal Besutan Prancis telah memiliki tempat di Jakarta dengan nilai penjualan mencapai 1,36 miliar euro, di mana pada tahun 2013 mencetak angka 480 juta euro. Di antaranya, akuisisi Mistral 3 Besutan MBDA senilai 200 juta euro dan 37 unit Caesar Besutan Nexstar senilai 115 juta euro. The Tricolor Groups tidak muncul pada kontrak strategis yang ditandatangani pada tahun 2011 antara Prancis dan Indonesia. Sekian, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.